Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kamsari96 Official. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Pertama kita buat magic ring dulu. Oke. Selanjutnya kita buat SC sebanyak 10 kali atau single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 kita tarik dulu 9 dan yang terakhir 10. Setelah itu kita tarik benangnya. Oke, ini kita udah mendapatkan 10 SC ya. Selanjutnya kita slip stitch, kunci, dan di lubang yang pertama kita isi dengan 2 SC atau single crochet. Di lubang selanjutnya kita isi lagi dengan 2 SC. Oke, dan di lubang selanjutnya lagi kita isi 2 SC supaya nanti jadi total ada 20 SC. Oke guys, kita udah mendapatkan 20 SC. Lalu kita slip stitch lagi di lubang pertama, kita buat 2 rantai. Lalu kita buat double crochet sebanyak 4 kali. Double crochet. Oke, kita tarik dulu, kita cabut hexpennya. Kita masuk ke lubang rantai pertama, kita slip stitch. Buat 2 rantai. Kita skip lubang pertama, masuk di lubang kedua. Kita buat double crochet sebanyak 5 kali. 1 2 2 double crochet dan 3 double crochet, 4 double crochet. Dan yang terakhir 5 double crochet. Oke. Kita slip stitch lagi. Kita kunci dan seterusnya sebanyak 10 kali ya, guys. Baik, ini kita udah dapat 10 yang terakhir. Kita slip stitch. Buat kita kunci, buat 2 rantai. Kemudian kita slip stitch di 2 rantai yang pertama. Oke, kita slip stitch, kunci. Ya, kita bakar benangnya.
untuk selanjutnya kita ganti warna benang. Kita ganti dengan warna kuning. Kita buat single crochet di rantai sebanyak 2 kali. Kemudian kita buat 5 rantai. Buat SC lagi, masih di lubang yang pertama sebanyak 2 kali. 1, 2. Pindah di lubang selanjutnya, kita buat SC sebanyak 2 kali. 1, 2. Buat rantai sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat SC sebanyak 2 kali. Oke, ini kita udah di lubang terakhir. Selanjutnya kita slip stitch. Kita kunci. Selanjutnya kita SC 1 kali. Kemudian 1 HDC. Crochet sebanyak 3 kali. 1 double crochet, 2 double crochet, 2 double crochet. Dan yang terakhir 3 double crochet. Kita buat rantai sebanyak 3 kali, lalu kita slip stitch. Kita buat double crochet lagi sebanyak 3 kali, masih di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat HDC sebanyak 1 kali. 1. Dan yang terakhir kita buat SC sebanyak 1 kali. Dan kita slip stitch di sini. Oke. Kita slip stitch dulu. Oke.
satu kali. Yang kedua kita buat ADC satu kali. Dan yang selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 3 kali. 1 double crochet, 2 double crochet. Kita buat rantai 3 kali. 1 2 3. Kita slip stitch. Oke guys, maaf pengambilan gambarnya agak miring-miring. Selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 3 kali. 1 2 double crochet dan 3 double crochet. Baik, selanjutnya kita HDC satu kali. HDC satu kali. Dan SC satu kali. Oke, kita ulangi lagi di lubang selanjutnya. Single crochet, HDC, dan 3 double crochet, kemudian 3 rantai, slip stitch, dan 3 double crochet, HDC, dan SC. Kita ulang-ulang sampai ketemu di lubang. Oke, di lubang terakhir masih sama, kita buat SC satu kali, kemudian HDC satu kali, dan 3 double crochet. 2 3. Kemudian kita buat rantai 3 kali, lalu kita slip stitch. Masih di lubang yang sama. 1 2 3 dan selanjutnya HDC satu kali. Oke, jadi ini dia teman-teman bunga mataharinya. Oke, jangan lupa ya di subscribe video saya, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.